Virgon. Apa? Virgon. Seolah-olah dia dapat uang dari Virgon, terus ngasih ke pacarnya. Coba. Terlalu, sangat terlalu. Kalau Virgon mau minta maaf, jelasin dong minta maaf ke siapa? Ke istrinya? Atau ke siapa? Harus jelas. Jangan bilang ini udah clear. Dengan kerendahan hati. Apa itu bahasa kerendahan hati? Mikir gak dia? Dipikirkan gak waktu nulisin nama itu? Oke. Tem, coba ceritain sedikit dong pas lu ketika ngelihat postingan-postingan itu pertama banget seperti apa sedikit? Pasti kaget sih, kaget, marah, terus nanya juga kenapa ini, apa maksudnya, dia bilang cuma nggak tahu, terus kenapa bisa ada namanya ini, terus ya ada dia bahas, cuman aku nggak bisa expose. Terus juga yang paling bikin marah sih ya pas dia nyebut nama ibu dan kasih foto ibu aku, itu udah, itu sampai emosi banget kan. Masalahnya Facebook mama aku, tanteku yang di Papua, di Belanda pun sampai kena imbas dari laki, iya gitu. Kayak ya udah, kalian kalau mau ujat aku nggak apa-apa, tapi jangan ke ibu gitu, sedih gitu liatnya, karena kan ibu apalagi dibilang nggak bisa ngedidik anak gitu ya, ya hati anak mana yang nggak sedih gitu, ibunya digituin kan, bobo ibu segala macam itu udah kelewatan. Itu Inara atau netizen? Inara sendiri. Inara langsung. Inara langsung yang bilang tidak apa mendidik, tidak bisa mendidik anaknya dengan baik gitu. Saya rasa dia kan seorang ibu juga ya. Kenapa bisa tega gitu ngomongnya ke ibu saya kayak gitu gitu. Karena belum tentu benar. Saat itu pembelaan kamu apa? Saat itu pembelaan saya kamu apa? Saya cuma bilang ini gimana? Saya nggak mau tahu nama saya. Ke Virgon ya, ke Virgon. Ya. Terus dia bilang dia masih, saya masih ditahan. Dia bilang nanti dulu, makanya baru sekarang bisa klarifikasi gitu. Terus buat Virgonnya sendiri. Sempat nanya nggak Neng? Kenapa ditunda-tunda gitu? Kita mau lihat dia sampai mana bicara, sampai saya dituduh-tuduh, dibilang ngekos bareng, terus foto yang saya di mobil itu bukan foto saya, itu bukan foto saya. Terus saya dibilang ke Kalteng segala macem. Saya nggak pernah nginjekin kaki ke Kalteng, Pak. Terus ya, buat Virgon sendiri ketika kamu mengkonfirmasikan hal tersebut, ada niat baik mungkin untuk apa pembelaan dari dia? Tidak ada pembelaan dari Virgon sampai hari ini, yang ada cuma untuk menutupi, suruh nahan untuk dia tidak bicara. Alasannya apa? Ya, alasan kita udah tahu, alasan untuk apa? Apa? Ya karena sekarang lagi gugatan cerai kan? Mau ngajuin gugatan cerai kan? Benar nggak? Iya. Ini ada, pasti ada faktornya. Makanya klien kami sudah tidak bisa lagi ditahan, tidak bisa lagi diatur-atur seperti itu, karena yang paling dirugikan dia saat ini. Henry, artinya kamu di sini, ini kan masalahnya rumah tangga mereka berdua. Apa urusannya sama klien kami? Artinya di sini Virgon menumbalkan dirimu atau seperti apa sih? Saya nggak tahu mana yang menumbalkan. Intinya saya juga bingung ini kenapa bisa berseret-seret. Terus selanjutnya kamu ketika ini kan udah proses hukum nih, mau lanjut terus atau emang nanti ketika mereka minta maaf berdamai atau seperti apa? Artinya kan nama kamu udah. Ini kan lagi buka, somasi terbuka ya. Kalau memang mau berdamai, ya kenapa enggak gitu. Tapi harus clear, harus jelas. Kita nggak mau. Damainya? Tapi awal kenalnya memang 2021 gitu, Tendri. Iya, memang tahun 2021 kalau nggak salah. Dari apa mungkin kenalnya, via teman kah atau siapa gitu? Kamu dikenalin siapa? Teman sih nongkrong aja, biasa. Nggak yang gimana-gimana, dan itu rame juga. Nggak cuma berdua atau gimana, enggak. Selanjutnya komunikasinya berlanjutnya seperti apa? Ya biasa aja. Enggak yang gimana-gimana. Sampai dapat proyek mungkin, apa yang kerja sama kerjaan apa gitu. Gitu. Ya, paling waktu itu dikenali sama temannya fotografer gitu-gitu, terus juga ada beberapa kerjaan yang dikasih sama dia gitu-gitu aja sih. Yang istilahnya ke teman aja, enggak yang gimana-gimana. Proyek sama Last Year sendiri atau Virgon single sendirian? Oh bukan, kayak foto-foto aja, foto model gitu. Tapi Tentri, ini kan bukan satu wanita aja ya katanya ya. Kamu tahu nggak yang berapa-berapanya itu? Maksudnya kan artinya di sini kenapa kamu doang yang terekspos? Untuk soal wanita ada beberapa yang aku tidak bisa ekspos. Tapi untuk yang di chat itu aku nggak tahu menau soal perempuan-perempuan itu. Oh, berarti untuk beberapa wanita kan kamu tahu kalau itu kan untuk sama siapa-siapa-siapanya? Itu tidak akan kita buka. Intinya nanti ada proses hukum. Bang, permintaan maaf. Itu nanti bagian dari proses. Bang, permintaan maaf Virgon dan Ina sendiri ingin terbuka juga nggak sih? Karena kan dia juga membongkarnya secara terbuka. Gimana? Oh iya, dia harus terbuka. Dia intinya itu nanti bagian dari persyaratan yang kita ajukan. Apa syarat-syarat dia permintaan maafnya ke klien kami?
Karena ini kalau saya bilang sangat parah ya. Bagaimana bisa masukkan nama seseorang dalam suatu pernyataan yang mungkin istrinya juga nggak, saya nggak tahu apa Inara tahu apa tidak pengakuannya seperti ini, mungkin dia akhirnya percaya karena ada pernyataan ini, makanya akhirnya dia expose. Ya ini nanti kita lihat bagian dari penyidikan kepolisian seperti apa. Bagaimana pas so masih terbuka bang, kalau pihak dari kan 1x24 jam, kalau 2x24 jam, kalau dari pihak sana tidak ada tanggapan apakah ya, kita langsung langsung proses hukum. Okay. Undang-undang ITE ya bang. Fitnah. Fitnah, pencemaran, termasuk fitnah, pencemaran baik, ITE, semualah. Nengkap. Mana yang kita bisa masukin semua. Oke, okay, Tenten, maaf, gue agak kurang jelas masalah lu konfirmasi ke DM-nya Inara sendiri. Mungkin bisa dijelasin maksud dari tujuan dia mengekspos. Artinya dia sendiri tahu kalau itu bukan dirimu. Saya tidak tahu, dia tahu apa enggak. Tapi ketika dirimu mengkonfirmasi bahwa itu bukan gue, saya kan tidak mengkonfirmasi sama Inaranya langsung. Ini akun-akunnya banyak sampai yang cloning ya. Jadi bukan klarifikasi dari pihak iya, saya tidak pernah melakukan klarifikasi dari di Facebook. Saya nggak pernah buka Facebook juga, baru kemarin 1-2 hari saya lihat komen-komen aja. Terus di Instagram pun juga banyak banget yang bikin akun-akun palsu saya, terus klarifikasi segala macam, padahal saya belum ngomong apa-apa. Dan dipercaya sama dia sampai dia nyebut nama ibu saya, itu yang sampai black magic ya. Sampai saya difitnah. Iya, yang dia bilang pakai black magic. Dan sudah kelewatan. Yang mengomentari bahwa laki lu sendiri yang doyan gue itu enggak ada. Itu enggak ada dari saya. Sekarang coba dicari di Facebook, di Instagram, cari aja nama dia. Itu bakal berderet keluar banyak banget. Jadi kalau misalkan percaya sama akun-akun bodong yang kayak gitu yang tiba-tiba keluar enggak tahu dari mana, siapa yang bikin juga enggak tahu. Ya aneh aja gitu. Artinya Inara sendiri belum pernah mengkonfirmasi ke dirimu, hanya langsung mengeblas gitu aja di media sosial. Iya. Foto yang di belakang pun itu juga bukan saya. Saya difitnah-fitnah ke kos bareng, ke Kalimantan, nggak ada. Yang di video call juga itu bukan dirimu ya? Oh, video call itu bukan dia. Itu masuk juga yang di chat ada yang transfer 5 juta terus habis 200 juta. Untuk biaya maksiat itu bukan biar beli cincin katanya, biaya hidup segala macam maksiat. Pak, kalau saya dikasih uang sebanyak itu dari kemarin-kemarin dan saya makan sendiri, saya kuliah dari tahun kemarin pak, saya juga kuliah nggak bakal di tempat yang biasa aja gitu. Gak mungkin yang per semester cuma 1,7 pak. Di mana BSI adalah bundar. Oke, udah ya, terima kasih ya. Nah sebentar, tapi dari orang tuamu sendiri mengambil sikap nggak? Ya pasti kecewa lah orang tuanya. Enggak, maksudnya ngambil sikap juga enggak akan nanti konfirmasi lagi ini benar apa enggak gitu. Seperti apa jawaban kamu ke mama papa? Kalau tadi lah jadi ada konfirmasi, ada hubungan apa komunikasi enggak sama Virgon sebagai pacarnya gitu kan ngebelain. Dia enggak kenal bahas sama. Saya enggak kenal sama Virgon. Tapi kan sebagai pacar pengen marah gitu mungkin ya, ada apa lo bikin gini. Ya pasti marah pasti ya. Cuma saya enggak kenal sama Virgon. Saya juga enggak kenal sama Mbak Inara. Ya, yang di sini saya juga marah. Ya, saya juga marah, kesel, ya sedih juga. Karena ini imbasnya bukan cuma sampai saya, tapi ini sampai ke teman-teman saya juga. Itu ke keluarga besar teman saya di Instagram ada di komen-komen. Sampai teman saya nelpon tengah malam jam 1-2. Itu nelpon buat nanya ini kenapa? Kenapa bisa? Kenapa gue yang kena? Gitu. Padahal cuma teman, gitu. Berarti nggak ada kontak ke Virgon sama sekali ya? Nggak ada, nanti ya, makanya nanti kita lihat lah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.